Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Berbuat baik dan menyenangkan jiran tetangga adalah satu tuntutan daripada agama. Nabi SAW telah mengaitkan perbuatan berbuat baik kepada jiran itu dengan iman kepada Allah SWT dan juga beriman kepada hari akhirat. Dengan erti kata lain, seseorang yang tidak menjaga perhubungan baiknya dengan jiran dia, itu menunjukkan kecacatan pada imannya. Sidang pendengar rahimakumullah, keimanan bukan sahaja melibatkan hubungan seseorang dengan Allah SWT sahaja, tetapi ia turut melibatkan perhubungannya sesama orang di sekelilingnya seperti jiran tetangga. Maka jangan kita memandang rendah terhadap perbuatan menjaga perhubungan seseorang itu dengan jiran tetangganya. Sempena keberadaan kita pada bulan Ramadan yang mulia ini, sama-samalah kita memperbaiki perhubungan kita dengan jiran kita dengan pelbagai cara. Seperti contohnya, sama-sama kita boleh memberikan makanan kepada jiran tetangga kita untuk berbuka puasa. Ini juga pernah disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah bersabda, "Idza tabaghta lahman fa akthir ma'ahu wa ta'ahad jiranaka." Maksudnya, apabila kamu memasak daging, maka lebihkanlah kuahnya dan berikanlah kepada jiran-jiran kamu. Sidang pendengar rahimakumullah, ambillah peluang Ramadan ini untuk kita memperbaiki perhubungan sesama jiran kita. InsyaAllah Ramadan kita pada kali ini bertambah lebih gemilang daripada Ramadan yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.